Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sangat menarik dalam kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di kelas 10. Mengapa demikian? Karena guru memberi ruang kepada siswa sesuai gaya belajar yang dimiliki, sehingga meminimalisir kesenjangan belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, memudahkan mereka menguasai konsep, dan belajar lebih menyenangkan. Gaya belajar yang mereka miliki dapat kita ketahui melalui asesmen diagnostik yang diberikan di awal semester, sehingga guru dapat merencanakan rencana pembelajaran, media yang terpakai, dan metode yang akan digunakan. Seperti siswa yang kinestetik dapat belajar di lapangan maupun praktek, siswa yang visual melalui platform YouTube, dan siswa yang auditori bisa melalui modul. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan inquiry-based learning pada materi Kanekaragaman Hayati Subpokok Klasifikasi Makhluk Hidup di kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin. Kita sudah belajar tentang apa itu pelajaran pertama, bagaimana kanekaragaman negara kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu absen dulu ya hari ini. Kabida Sahadra Salatikan, hadir Bu. Hadir Bu. Kita akan mempelajari tentang tingkatan kanekaragaman hayati. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh tingkat kanekaragaman tingkat jenis? Silakan. Contohnya seperti hewan berbicara anjing, karena dari dua hewan tersebut memiliki beberapa perbedaan. Betul sekali. Jadi tingkat jenis dari karakamannya adalah contohnya kucing dan anjing. Terima kasih. Baiklah, itu akan membagikan kelompok berdasarkan gaya wajah kalian. Ada yang visual, kinestetik, ya, dengan gaya belajar auditori. Abida, Balkis, Fitri, Herlambang, Lutfi, Muhammad Aidil itu bergabung membentuk kelompok auditori. Kemudian ada Intan, Nur Intan Agusti, Nurdula Putri Radiatur, silakan bergabung membentuk visual. Semuanya. Learning Squared Inquiry Based Learning dengan tahapan Discovery Learning melalui gambar, video, atau objek langsung, siswa dapat menjelaskan prinsip dasar pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya, pada Interactive Demonstration, yaitu video melalui YouTube, modul, maupun langsung ke objeknya, maka siswa dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup sebagai acuan dalam pengelompokan makhluk hidup, serta menentukan jumlah kelompok besar makhluk hidup. Siswa dapat menggambarkan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, menentukan ciri-ciri makhluk hidup, membuat bagan dikotom, serta mampu menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Kita lihat contoh tanaman yang lainnya yang ada bunganya. Ini adalah Exora coccinea. Atau tanaman asoka. Kalau dilihat dari buahnya bisa nggak? Bisa. Kita tinggal memilih yang bagian buah. Bagaimana inquiry laboratory
Siswa mampu membuat kunci determinan sederhana, menguraikan tingkatan takson makhluk hidup. Sedangkan real world application diberikan data, mereka mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan makhluk hidup. Terakhir, hypothetical inquiry, di mana siswa mengembangkan cara hipotetik untuk mengklasifikasikan organisme yang hidup di masa lampau.